Studio cik. Awan, awan. Macam langit nak runtuh. Pokok hujan naik ke tu. Hujan mai pula mentakap. Mai hala ke Temeluh tak sampai lah ke kebun abah ni. Lalu nak bagi Dan dulu kerja-kerja di kebun sat. Nak bagi minum ayam, nak bagi makan dedak-dedak kat ayam-ayam Pak Long dulu. Jom, 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 jom. Angin, angin kuat, angin kuat, angin kuat cik. Dia tengok ni. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Melong, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana pembayar tengok di channel Kebun Abah. Tu, dua bedai-bedai-bedai lah. Kalau mai memang nak buat kerja asalnya, tapi nampak gayanya macam tak dan lah buat kerja. Kau tengok sendiri tu di belakang Pak Long tu. Yang Pak Long paling takut ialah petir lah, petir. Okey, nama tengok ayam je. Sat lah. Esok sebenarnya Pak Long nak tinggal mereka. Jadi okay, ini nak tambah makanan. Telur ada 3 biji. Ni pun nak tambah makanan juga. Okay, nak tambah makanan, tambah makanan. Cik, ada ayam mati cik. Tu kena pijak. Kena pijak. Let's set Pak Long. Kena pijak. Allah. Let's assess betina. Sebab Pak Long rasa ayam-ayam lain tu, mungkin dia masa dia duduk tu, ayam-ayam lain tu pijak dia. Tadi masa mai tadi pun nampak ayam lain pijak dia. Mungkin kita boleh pindahkan pula lepas ni ayam gajah tu ke dalam laut sana. Laut sana dah siap dah cik. Cuma yang pintu tak ada nak buat. Sebenarnya Pak Long mai petang ni memang Pak Long dah buat pintu. Tapi oleh kerana ni Pak nampak angin ni kuat sangat, Pak Long tak berani lah nak buat kerja. Pak tengok ni. Tu nampak tu. 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 Hai, tak berani cik, tak berani cik. Pak Long cuma nak tambah ayam dengan nak tambah apa? Sedap saja. Depa pun dedak juga cik. Depa pun dedak juga. Mai keluar lu, mai keluar lu. Pi. Pi keluar lu. Cepat. Okey ni. Keluar. Sat. Tu ayat. Enak berselak leh. Kalau juga nak tumpak ayam. Biasa dah cik. Kalau dah agak dah. Ayam hari ni dah makin kurang. Betul lah, makin kurang. Tak ada masalah. Ni yang ni bukan mati sebab kekurangan ayam kan. Memang dia, kalau nampak memang dia kecil pada yang lain. Kemudian yang ni dia ringan saja cik. Ringan. Bulu yang tepi dia ringan. Kalau dah nampak dia, dia duduk laih-laih macam tu. Sehari dua ni. Tak lama lah. Thank you.
Yang ni kita kena tanam, cik. Tak payahlah duk baling-baling. Tu Pak Long nak tanam tepi-tepi pokok, pokok pisang tu pun boleh. Jom. La ilaha illallah. Cok tak ada. Apa cangkul pun ada di rumah, tak bawa pula dah. Yang ada hanya skop je ni. Mana ni? Gini lah. Pak Long bungkus buat balik. Pak Long bungkus balik lah. Tak payahlah setelkan di sini. Sebabnya angin dah terlalu kuat ni. Pokok pisang pun bawa pokok ya ni. Cek tu. Pokok pisang pun rumah. Pekat tu. Angin kuat tu. Tu rebah satu. Ini rebah dua. Nak buat tak buat lagi. Tu. Rebah tiga. Habis rebah. Tak apa, esok Pak Long main lain. Hujan makin dekat. Pak Long nak settlekan dulu. Babak ayam Pak Long sikit lagi. Cek teman Pak Long sana. Oh cik, Pak Long nak tunjuk ke apa? Tu, bekas telok tu. Tak ada apa-apa telok lagi. Bermaksud mereka ni tak bertelok lah. Dalam masa yang terdekat ni, belum bertelok. 2, 4, 6, 8, 9. Cukup 9. Sorry cik, Pak Long kalut sikit 9. Selesai cik, Pak Long dah buah balik semua. Topak makanan semua. Ayam untuk 3 ekor cukup. Tak payah Pak Long nak bubuh. Makanan cukup. Telok tak payah kutip. Apa tak payah keluar. Hari ni nak cepat. Cik, Pak Long tak auta. Pak Long tak ranjang apa cik. Ni. Mari tengok ni. Semua dah siap dah. Ni lauk untuk ayam gajah Pak Long dah siap dah. Ni Pak Long tak mau tukar, biar pergi dulu macam ni. Belakang pun dah siap dah. Ha, Pak Long dah buah habis dah. Lah ni yang tak dapat nak bubuh lagi ayam gajah sebabnya pintu tak ada. Memang mai hari ni nak buat pintu, nak buat ensel, nak pindahkan ayam gajah yang duk pijak. Let's accept Pak Long tadi tu. Tu. Lah ni let's accept Pak Long tinggal 3 ekor eh. 3 ekor je. Ayam gajah ni Pak Long kena pindahkan lah. Besar sangat je ayam gajah ni. Tambah-tambah putih tu. Pak Long rasa dah cecah lah 3 kilo ni. Walau bagaimanapun tak apalah. Pak Long biar saja dulu. Dulu apa dah pesan dah kat Pak Long. Tapi Pak Long lambat sikit action. Ayam ni memang nampak lahir dah sehari dua ni. Pak Long duk tengok macam tu dah. Awan gelap saja. Cik nampak tak tu? Pak Long tunjuk yang tu tu. Yang terjuntai-juntai tu. Bila angin kuat cik? Pot kopi Pak Long ni. Dia bedai. Ni bahagian sini nampak bedai tu. Tu. Angkat letak. Ni pun sama juga angkat letak. Jadi Pak Long ingat Pak Long main sekali lagi dalam video ni Pak Long akan naik cuba paku. Dulu adalah paku tercabut. Minta maaf cik. Memang kalut sangatlah video untuk hari ni. Tak berani Pak Long nak duduk luar lama-lama. Takut pang ke apa ke. Cik, light success. Light success yang mati tadi tu, Allah tak ambil pula datang tu. Aduh. Tak apa cik. Light success yang mati tadi tu, dia dikategorikan sebagai ayam telok sebenarnya. Dan campur juga sebagai ayam hiasan. Mahal cik. Ha, Pak Long beli dulu. Sekok tu harga RM50. Tak ada rezeki, tak ada masalah lah. Pak Long percaya pada rezeki. Ni Pak Long nak buat balik. Tak mau tinggal di sini. Tinggal di sini seikor mai apa-apa payah. Kalau Pak Long hayun baling dalam tu pun lagi dapat kat bewak, lepak kat ulang lagi. Dia duk mak di sini pula. Memang ayam ni nampak gayanya macam susah sikit lah. Kita nak jaga berbanding dengan Lomen Brown, berbanding dengan RIR. Patutlah harga dia mahal, lawa dan susah juga untuk dijaga, susah juga untuk dibiarkan. Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Pak Long tidak berniat untuk nak buat satu video yang panjang-panjang sebab hari ini tak ada perancangan untuk nak buat video. Pak Long hanya nak main tengok saja. Oleh kerana ada ayam mati ni, Pak Long tunjukkan apa, kongsi dengan apa semua. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.